Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku, kembali lagi di channel saya di Muazzam TV. Di video kali ini bosku, ada sedikit tips ya bosku dari Muazzam TV. Ini sehubungan cuaca dari malam ya bosku, ini sampai pagi ini masih hujan terus. Ada sedikit tips agar burung beranjangan tetap sehat ya bosku. Saya kasihkan untuk minuman dari beranjangan, saya kasihkan Abbott Feed bosku. Dan ini salah satu burung beranjangan yang kemarin saya videokan unboxing ya bosku. Keadaannya masih menggembung ya bosku. Nah, karena ternyata si burung beranjangan tersebut belum bisa makan kena riset ya bosku. Sekarang banyak burung beranjangan bahan yang datang ya bosku, belum bisa makan kena riset. Nah, ini salah satu burung beranjangan yang tidak bisa makan kena riset ya. Ketika di kios itu burung beranjangan terlihat sehat ya bosku. Nah, ini jangan kaget kalau kita beli dan di rumah keadaannya ngeridong ya bosku atau menggembung, tidak apa-apa. Kita rawat cor F ya bosku, ulat Hongkong, ulat kandang, kroto maupun jangkrik, dan jangan lupa untuk minumannya kita berikan Abbott Feed. Dan untuk menunjang agar burung beranjang tersebut cepat sehat, saya berikan untuk pakannya kena riset dan fur. Ini saya berikan fur yang berkualitas, fur Hawerlak Premium. Nah, tapi keadaan burung sudah mapan ya bosku di batu. Mungkin sekitar satu minggu nanti sudah sehat dan sudah mulai aktif ya bosku. Oke, untuk ukuran atau takaran ya bosku, untuk Abbott Feed yang saya gunakan itu hanya 3 tetes saja ya bosku. Untuk si cepuk kecil 3 tetes saja cukup. Dan saya selalu ganti di pagi harinya bosku, atau kalau keadaan cepuknya kotor kita ganti saja, kita buang. Kalau pengen burung beranjangan sehat, kalau pengen burung beranjangan cepat bunyi atau cepat jeplak ya, kita harus rawat dengan baik ya bosku, mulai dari sangkar, mulai dari pakan, dan mulai juga dari minuman. Oke, tetap semangat bosku untuk rawatan burung beranjangan bahan Om Yokanya. Akhir wakalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.